Ya, inilah teman-teman proses cangkok susu pohon kelengkeng kayak gini teman-teman. Ini sudah berumur sekitar 2 mingguan, ini sudah menempel, tinggal nunggu perakarannya. Ini pakainya kokopit. Terus yang ini sudah disambung pucuk, sudah menempel ini. Ini lagi ada 4 sekitarnya. Ini mau dibikin 3 kaki, yang ini 2 kaki. Menempel. Kalau ini pisang emas sudah mulai berbuah, baru umur 3 minggu. Kalau yang ini hasil dari sambung pucuk, yang ini sudah menempel sempurna. Tuh, kelihatan ya. Kakinya lagi dibikin kaki ganda. Yang ini cangkok susu, tapi belum terubus atasnya ini. Belum terubus. Yang ini juga cangkok susu. Tuh, sudah menempel. Terus ini yang sudah mengeluarkan tunas baru terubus, yang sudah 100% dijamin jadi. Di bawahnya tuh, kita menempel sempurna ini. Ini yang tempelan yang tadi sudah menyatu. Terus yang ini tempelan lagi. Ini baru kemarin malah. Kalau yang mulai kayak gini cepat-cepat nyambung ini. Ini udah jadi. Terus yang ini yang baru ditempelin mata tunas, aliasnya matun mata tunas. Ini kakinya sudah kaki ganda. Ini atasnya dipotong, disisain sedikit. Ini juga yang apa, cangkok susu ini sudah jadi nih. Ini kalau yang pohon yang atasnya yang dicangkok berbuah, ini juga ikut berbuah. Ini kalau udah terubus, ini ntar dipupuk POC, ntar bisa ikut berbuah. Kalau ini cangkok susu, apa ini, mangga aroma manis ini. Ini juga sudah menempel, tambahan 1
2 tambah 2 tambah 2 akar dibantu 2 akar. Ini juga sudah sekitar 2 mingguan lah. Untuk yang akar bandu ini harusnya dibuangin supaya nutrisinya lari ke atas. Terus yang ini kemarin sambung sisip, ini yang ini gagal karena kena air hujan, bocor jadinya. Kalau yang ini nggak bocor, mudah-mudahan jadi nih. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel Dika Ruhandiko. Bila video ini bermanfaat, like, komen, dan share ke media sosial. Terima kasih.